morning bosku. Oke, jadi jadwal hari ini kita bakal ke Bogor, salah satu farm dari rumah Blurin. Buat kalian yang udah tahu atau yang belum tahu, tetap stay tune. So, kita bakal seru-seruan di Bogor. Ciao. Ke GG sexy. Hey yo bosku, kita lagi ada di rumah Blurin. Yo, rumah Blurin. What? Rumah Blurin. Yo bosku, kita lagi ada di tempatnya Bang Kanza. Kita ini kebetulan lokasinya ada di Bogor ya, Bang. Bogor. Oke. Okay. Lebih tepatnya di mana nih kalau Ciomas, di Ciomas. Di mapsnya ada enggak sih? Ada, ketik aja Rumah Blurin Budidaya Ikan Cupang. Langsung aja ketik di Google Map Rumah Blurin Budidaya Cupang tuh langsung titiknya di Rumah Farmnya kebetulan di sini. Dan Bang Kansa ini spesialis dari Blurin. Beat lagi dong, kasih hajar. Yoi. Anjay. Bang Kansa, ini kenapa ngambilnya ikannya kenapa harus Blurin? Kan banyak tuh ikan cupang yang lain. Kenapa sih harus spesialis di Blurin gitu? Boleh di-share gak tuh? Karena awalnya emang sukanya Blurin. Oke. Okay. Terus pertama kali dulu Blurin itu masih jarang di Indonesia. Oh ya? Itu, di tahun berapa tuh kalau boleh tahu? 2018-an. 2018. Begitu belum banyaknya breeder, coba untuk nge-breed. Ambil indukannya dari? Dari Thailand. Oh, waktu okay. Itu awalnya. Bang Kansa, untuk kesulitannya di daerah ini dingin ya, karena kan Bogor itu terkenal kota hujan. Yeah. Nah, itu kan dari sisi air atau perubahan iklim itu ada kesulitan nggak sih? Sebenarnya kalau di Bogor karena curah hujannya ekstrim ya, jadi kita tuh di sini garamnya harus banyak. Oh gitu. Harus pakai garam lumayan banyak. Jadi satu kali nguras tuh bisa satu ember garam tuh habis. Satu kali nguras. Karena garam itu kan sifatnya anget ke ikan ya. Oke, jadi dia bikin nyaman lah ya. Nyaman ya. Ditambah lagi kalau suhu dingin itu biasanya Blurin rawan lengket siripnya. Selain itu kira-kira yang harus dijaga di Blurin takutnya ada kebocoran dari sisi makanan itu sendiri ada pengaruh enggak? Dari makanan juga ada pengaruh. Kalau biasanya gua sih pakainya kutu air. Full kutu air. Full kutu air. Dari baby sampai dewasa. Panen, iya. Nah, ini di sini farmnya segede ini berapa orang yang ngurus, yang handle? Berdua dong. Oh, gokil nih bos, kini kalau mau dilihat di sini ada burayak ini, Bang. Ya, ini sisa sortiran tuh burayak 11. Oh, ini sisa sortiran. Ini berarti ya, udah sisa-sisa ya. Tapi masih bagus lah. Disebutnya ekor lubuk. Oh, ekor lubuk nih bos. Jadi sortiran-sortiran terakhir. Oh gitu. Iya. Tapi udah gede-gede juga ya, Bang. Airnya dingin, bosku. Ini di sini nih yang kayak gini nih ya. Ini berarti takaran garamnya beda ya dengan pada umumnya di tempat-tempat yang enggak cukup dingin ya. Iya, benar. Soalnya kan karena di sini curah hujannya tinggi, jadi harus kandungan garamnya harus tinggi juga biar hangat ke ikan. Iya, benar. Ini dalam satu kali nge-breed jumlah terbanyak berapa, Bang? Sampai 750 ekor. Pernah sampai 750 ekor. Ini aja ada 529 ekor. Ini dari satu pasang ini 5 bak kan? Ini satu pasang itu kan. 5 tuh 2 3 4 5. Ini dipecah ya, Bang, biar enggak terlalu full ya. Karena fungsinya padat. Nanti kalau terlalu padat akan banyak yang mati juga, benar enggak sih? Jadi karena kan kadar oksigennya kebagi ya. Iya.
dari satu indukan itu ada treatment khusus nggak, dari gimana caranya biar bisa berhasil sampai satu kali breed bisa sampai 700 lebih? Bahkan pertama-tama sih sebenarnya dari kesiapan indukannya harus di treatment lah, kita treatment dulu sampai benar-benar umurnya matang, nah terus kondisinya bagus, telurnya full, jantannya juga kondisinya sehat, ukurannya juga seimbang. Nah, kalau udah siap breed, udah telurnya banyak, burayaknya banyak, itu tinggal gimana kita mempertahankan jumlah burayak yang supaya sehat sampai besar. Gak ada nggak yang kegagalan di breed? Pernah nyobain itu umur muda ya, karena maksain umur 3 bulan, okay, anaknya banyak, tapi rentang burayaknya. Oke, disebut prematur bukan sih itu? Iya, kurang lebih kayak gitu. Ransa mau tanya dong, kalau udah full egg, katanya dikasih kutir itu bisa buat bikin lembek apa bikin telur, benar gak sih? Bisa juga. Soalnya kadang ada ikan yang terlalu full cacing sutra juga, jadi si badannya apa sih agak keras gitu, jadi si jantan itu agak susah. Kira-kira ada nggak sih bang keluh kesannya nih di spesialis blurim? Ada. Kalau blurim itu kan bocor, gampang bocor. Mutasinya itu proses mutasinya cepat. Bocor itu reject ya? Bisa dibilang reject gak sih? Bisa dibilang reject. Itu dari persentase berapa persen tuh? Untuk kebocoran yang, maksudnya yang bisa jadi bagusnya berapa persen? Yang kebanyakan reject berapa persen? Kalau gitu, untuk yang gak bocor, biasanya kalau dari awal panen, biasanya 50% ke atas itu masih clean semua. Oh gitu, 50%? Ke atas, lebih malah bisa 80%. Okay. Tapi untuk yang mengerucut lagi ke grade com ya, kalau grade com itu biasanya yang benar-benar potensi flashing 10% aja udah jago. Nah, ini yang seberitain Bang Kansa sendiri, udah ada yang pernah di sowi apa untuk performance apa? Kontes itu pernah ikut? Banyak, dan hasilnya? Juara. Jadi buat para bosku yang pada mau ngambil-ngambil apa sih bahanan sebutannya ya? Bahanan, progresan, amunisi kontes itu nggak cuma sekedar apa ucapan belaka, tapi dibuktikan dengan kualitas, benar nggak sih bang? Nah itu bisa langsung hubungi di IG-nya di rumah _blurim, atau tadi kalau buat teman-teman yang masih di daerah Jabodetabek bisa langsung mampir aja ke Ciomas Bogor. Oke. Okay. Bang Kansa, kira-kira gua boleh ngecek airnya nggak sih? Boleh. Oke, yuk kita main ke tempat filter airnya bosku. Di sini yang harus dijaga selain dari ikan yang udah berkualitas, pasti yang harus diperhatikan banget-banget ini nih kualitas air. Nah ini kalau boleh dilihat, ini satu toren ini semua khusus untuk ikan-ikan yang ada di sini bang. Iya. Ini buat nampung sementara. Berarti ini media filter nih. Iya. Isinya apa lagi nih bang? Pertama ada karbon aktif sama batu zeolit. Mulai dari bawah, karbon aktif sama batu zeolit. Batu zeolit itu untuk apa, filter kimiawinya. Oke. Okay. Tujuannya apa, buat memfilter bakteri dalam air. Terus kedua ada filter biologisnya. Biologis. Ada biobol sama biokrami. Oh, itu untuk yang biologisnya. Memfilter amoniak dalam air. Oh, amoniak juga ada ya, Jay? Ada. Itu untuk memfilter itu lagi di setelah tadi batu zeolit dan lain-lain itu. Nah, pas ada terakhir baru apa namanya filter fisiknya kapas. Oh, kapas. Nah, Bang Kaza, kira-kira ada pesan-pesan nggak sih buat para pemain Jepang khususnya di Blurim ini kan? Kira-kira ada nggak pesan dan apa sarannya untuk teman-teman yang di lapangan? Untuk pemain Jepang yang masih baru ya, jangan patah semangat. Terus harus konsisten. Kalau mau konsisten main satu jenis Blurim gitu, harus kuat mental, karena kalau kita main satu jenis itu ada saatnya kita naik daun, okay, ya kan, harga tinggi, yeah, ada saatnya harga anjlok. Nah itu kita harus kuat mental, karena jangan menyerah lah gitu kan, ketika apa titik dimana kita mau menyerah itu sebenarnya kesuksesan udah nungguin kita 1 meter dari tempat kita berdiri gitu. Quote of the day, Bang Kansa. Jadi kalau pilihan kita cuma 2, iya, ya kan, mau sabar sedikit lagi apa melangkah lagi, iya, ya kan, ketemu atau sama sukses yang udah nungguin kita, nah, atau kita menyerah terus putar balik tuh. Jadi kalau Bang Kansa nih, gue rasa dia udah merasakan kesuksesan, jadi dia nggak pernah yang namanya muter balik, kecuali tadi perjalanan gue kesini gue diputar balik karena ganjil genap bang, bener bang, ganjil genap udah.
Oke, jadi untuk filterisasi tadi penjelasannya dari Bang Kansa begitu bosku. Bang, sekarang gue pengen lihat ikan-ikannya bang aja bang. Ayo, tanya. Namanya ini bang, kan durian tuh ada yang makan sama Mas Toto tuh gimana sih bang? Bedanya apa gimana? Nah, sebenarnya kalau blue rim itu bukan cuma blue rim ya, warna dasar biru di ikan cupang tuh ada tiga. Apa aja tuh bang? Ada turquoise atau biasa orang nyebutnya tosca. Tosca yang biru kehijau-hijauan gitu. Ya itu. Turquoise. Ada juga yang birunya biru pekat itu royal blue. Royal blue. Ada yang birunya keabu-abuan itu steel blue. Oh, yang agak keabu-abuan. Cara gampangnya kita kalau mau bedain center. Oh gitu, itu kelihatan banget. Center ya? kalau di center birunya jadi hijau itu turquoise. Oke. Okay. Atau tosca. Kalau di center birunya makin pekat itu royal blue. Royal blue. Kalau di center birunya keabu-abuan itu steel blue. Steel blue. Jadi masing-masing punya nilai tersendiri ya bang. Punya karakter masing-masing. Sama-sama ya. Punya apa kualitas kan. Kalau kualitas sebenarnya gimana polanya juga. Iya. Gitu. Karena kalau blue rim memang yang dinilai banget tuh dari pola dari warna patternnya. Ya. Karena kan kita mengacu ke standar kontes IBC. Oke. Okay. Gitu. Nah, oke gitu aja bosku. Jadi buat kalian yang mau main kesini langsung mampir ke IG atau ke Google Maps tadi Bang Kansa infoin. So, buat kalian yang mau follow Partayan jual. Partayan kalau lagi ada. Oke, kontak person boleh di share bang? Boleh. Kontak WA-nya 0857 70 123 138 langsung dengan nomor Bang Kansa atau langsung DM ke Instagram Rumah Blue Rim. Oke bosku, jadi begitu keseruan kita di Rumah Blue Rim bareng Bang Kansa. Rumah Blue Rim.